Oke guys, kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial ya, bagaimana caranya menggunakan tangkrun atau kita memasang kabel di box MDF PABX ya. Ini PABX nya ini sudah saya tancapkan di PABX nya lalu terhubung ke sini. Caranya pertama kabel kita kupas, lalu kita jepitkan seperti ini. Sebagai contoh ini kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan dulu, setelah itu kita masukkan seperti ini untuk tangkrunnya. Nah, lihat seperti itu, lalu kita tekan sampai berbunyi. Nah, seperti itu, ini kabelnya sudah putus sendiri, kurang putus mungkin, kurang tekan. Sisa-sisa ini bisa putus sendiri. Selanjutnya masukkan dulu seperti ini. Kita jepitkan yang berbentuk bubuk di kabel yang akan diputus. Oke, langsung lalu tekan. Sudah putus sendiri. Nah, jatuh. Lagi. Oke, tadi cara menggunakan tangkrun atau memasang kabel PABX di box MDF. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.